Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Jakarta International Stadium. Persija Jakarta akan melakukan pertandingan persahabatan dengan klub raksasa Asia yakni Al Hilal dan bertepatan dengan grand launching Jakarta International Stadium. Setelah gagal di Piala Presiden, pemain Persija kembali berlatih di Jakarta bersama dua pemain asing barunya. Menurut berita terbaru, di bulan Juli ini Persija akan melakukan laga persahabatan melawan tim kuat Asia yakni Al Hilal. Itu akan berlangsung di Jakarta International Stadium. Pertandingan itu sekaligus menjadi grand opening stadion kebanggaan masyarakat Indonesia. Meski belum diumumkan secara resmi, namun kabarnya akan berlangsung pada tanggal 16 Juli sebelum liga bergulir. Walaupun hanya laga uji coba, namun menjadi kesempatan luar biasa untuk Persija Jakarta bisa melawan salah satu klub terkuat di Asia yang pernah juara Liga Champions Asia tahun lalu. Selain itu, Al Hilal sebagai juara Liga Arab Saudi tentu akan menjadi lawan yang kuat untuk Persija sekaligus sebagai persiapan untuk musim depan. Pada tahun 2011, Thomas Doll pernah menjadi pelatih Al Hilal. Mungkin karena itu Persija bisa melakukan uji coba melawan tim kuat seperti Al Hilal. Itu akan menjadi laga pembuktian dua pemain asing Persija Jakarta jika ingin semakin kuat. Persija harus cepat mendatangkan dua pemain asing lagi sebelum liga dimulai. Laga ini, Persija benar-benar akan diuji melawan tim kuat Asia sebelum bertanding melawan klub Liga 1 Indonesia. Nantinya laga itu boleh dihadiri supporter, kemungkinan besar Stadion JIS akan full dipenuhi Jakmania. Namun belum dipastikan kebenarannya, karena hingga saat ini belum ada berita resmi dari Persija. Untuk rencana grand launching JIS ini akan diadakan pada bulan Juli 2022 ini. Untuk tanggalnya, belum ada kabar resmi dari pihak terkait. Namun di saat grand launching JIS nanti, akan diundang Persija Jakarta dan Bambang Pamungkas untuk melakukan tendangan perdana di Jakarta International Stadium. Perlu diketahui, Jakarta International Stadium memiliki kapasitas mencapai 82.000 penonton menggunakan rumput hybrid, memiliki atap buka tutup, serta beberapa fasilitas yang sangat mewah, sehingga sangat wajar jika JIS dibanggakan oleh warga DKI Jakarta maupun seluruh masyarakat Indonesia. Kita doakan, semoga progres persiapan grand launching JIS ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.